Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik STV, channel YouTube-nya Amar Zoni dan Iris Bella. Usahanya sini saya akan mengulasnya berdasarkan Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel STV, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya STV. Di sini kita lihat jumlah subscribernya STV mencapai 4,5 juta subscriber. Rata-rata view-nya atau total view di semua videonya STV mencapai 373,66 juta view, naik 0,05%. Semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channelnya STV, data diperbarui pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya STV menempati peringkat global di urutan 3851 dunia. Peringkat negaranya menempati peringkat 153. Tampilan rata-ratanya mencapai 115,92 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channel YouTube-nya STV menempati peringkat global di urutan 103.257 dunia. Semoga peringkatnya kedepannya naik terus. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya STV berdasarkan Nox Influencer mencapai 42,18 juta rupiah. Lalu CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Lalu channel YouTube-nya STV analisis skor Nox itu 2,4 dari 5 dikategorikan kinerja baik. Berikutnya dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel STV, view subscribe itu mencapai 7,19% bagus, like view-nya mencapai 4,08% dikategorikan luar biasa, comment view-nya mencapai 0,51% dikategorikan luar biasa, dan dislike view-nya mencapai 0,05% dikategorikan luar biasa juga. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya STV berdasarkan Nox Influencer. Sekian konten kali ini, thanks for watching. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video.